semua penggemar drama Korea. Berjumpa lagi dengan Fans K-Drama. Aktor tampan dan aktris cantik dari Korea Selatan ini terciduk mengenakan barang-barang couple oleh penggemar. Bahkan foto-foto mereka saat tengah menggunakan barang couple tersebut sudah tersebar di media sosial. Netizen telah menemukan bukti-bukti kencan antara Park Min Young dan Park Seo Joon. Mereka mengumpulkan bukti-bukti ini dikarenakan Park Seo Joon terciduk mengenakan sebuah cincin di jarinya. Pada jari di telapak tangannya, Park Seo Joon mengenakan cincin polos yang terlihat sederhana. Hal inilah yang membuat banyak komunitas online dan para penggemar mempertanyakan pasangan ini. Mereka mempertanyakan, apakah Park Seo Joon dan Park Min Young tengah mengenakan cincin pasangan? Namun hal ini ternyata bukan pertama kalinya mereka terciduk mengenakan barang couple. Dilansir dari Love K-pop 95, pada bulan April lalu penggemar menemukan jika Park Min Young dan Park Seo Joon sama-sama memposting gambar di lokasi bunga sakura yang bermekaran. Diketahui jika ini merupakan waktu di mana bunga sakura sedang bermekaran di Korea. Foto saat keduanya tengah memakai sepasang sepatu couple juga membuat penggemar tambah yakin jika keduanya tengah berkencan. Bahkan foto yang berada di media sosial keduanya membuat penggemar menjadi semakin penasaran, terutama saat Park Min Young berfoto di villa yang sedang ia singgahi. Foto yang sama juga diunggah oleh aktor tampan Park Seo Joon. Lokasi tempat dia berfoto sangatlah mirip dengan villa tempat aktris cantik tersebut. Hal ini semakin membuat penggemar berspekulasi jika kedua artis papan atas Korea ini tengah berkencan. Banyak penggemar yang bahagia saat mendengar berita ini. Jika keduanya tengah berkencan, penggemar akan sangat menyukainya. Karena menurut penggemar mereka terlihat sangat cocok satu sama lain. Ya, itulah kabar mengenai Park Min Young dan Park Seo Joon yang dirumorkan berkencan setelah adanya bukti barang-barang kapal. Nah, bagaimana tanggapan kalian mengenai hal tersebut? Silakan tulis komen kalian di bawah ini. Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung ya. Sampai jumpa kembali. Bye.